Selamat datang di update terbaru progres proyek PT Vale IGP Morowali. Mari kita eksplorasi pencapaian dan perkembangan fase konstruksi IGP Morowali hingga September 2024. Diresmikan sejak Februari 2023, PT Vale IGP Morowali akan beroperasi di lahan konsesi seluas 22.699 hektar. PT Vale berkomitmen menyediakan produk pertambangan berkualitas dan beroperasi sesuai prinsip-prinsip kerangka kerja ESG untuk mendukung praktik pertambangan berkelanjutan. Dalam kuartal ini, tim proyek yang kompeten dengan dukungan penuh telah berhasil mencapai sejumlah milestone penting dalam transformasi proyek di area tambang dan pelabuhan IGP Morowali. Perkembangan proyek IGP Morowali terus berjalan dengan baik dan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hingga September ini, progres keseluruhan telah mencapai 53%, mencakup pembangunan pelabuhan, infrastruktur tambang hingga fasilitas perkantoran. Pekerjaan perbaikan tanah di area pelabuhan dan overpass telah selesai sepenuhnya. Saat ini sebanyak 277 tiang pancang telah selesai kami lakukan di area offshore. Di area mining, kami sedang melakukan perbaikan jalan-jalan yang menjadi jalur utama pertambangan. Sebagai bentuk komitmen pemberdayaan kontraktor lokal, proses pengerjaan maintenance akses dan support stockpile quarry kami lakukan dengan melibatkan kontraktor lokal. Progres juga terlihat pada pembangunan bulk sampling test atau BST dan mine infrastructure, di antaranya BST office, Emerald, serta BST rompile. Untuk memastikan pertambangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, IGP Morowali menggelar serangkaian kegiatan lingkungan yang mendukung proses pertambangan dan pelestarian lingkungan di sekitar area operasi. Sebagai komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan, saat ini kami sedang melakukan pembangunan fasilitas nursery yang diharapkan selesai pada kuartal pertama tahun 2025. Fasilitas nursery diproyeksikan dapat memproduksi 700.000 bibit yang nantinya kami gunakan untuk reklamasi lahan pasca tambang dan pemeliharaan lingkungan. Pemantauan dampak lingkungan juga kami lakukan rutin di area operasi kami. Kami juga rutin memantau dan memastikan kualitas udara tetap bersih dan sehat melalui teknologi yang mutakhir. Selain itu, kami juga melakukan serangkaian kegiatan lingkungan bersama masyarakat, mulai dari penanaman mangrove, donasi berbagai bibit, hingga edukasi pengelolaan sampah ke sekolah-sekolah. Proses pertambangan yang baik selalu memastikan kesehatan dan keselamatan kerja menjadi prioritas utama. Kami melaksanakan program pelatihan keselamatan yang komprehensif untuk seluruh karyawan dan kontraktor. Dari pemeriksaan kesehatan berkala, konseling, hingga dukungan kesehatan mental, semua program kami dedikasikan untuk menjaga kesejahteraan setiap individu. PT Vale juga memberikan kesempatan yang setara untuk semua orang bekerja di proyek ini, termasuk pelibatan tenaga kerja perempuan. Bagi perseroan, keberagaman bukan hanya sebuah nilai, melainkan kunci utama untuk inovasi dan kesuksesan. Selain merampungkan pekerjaan konstruksi, secara rutin kami juga menjalankan berbagai program dan kegiatan sebagai wujud komitmen perseroan dalam membangun dan memperkuat kemandirian masyarakat di area operasi. Di bidang pertanian, kami telah melakukan penanaman padi organik musim ke-6. Lahan sawah binaan kami juga terus bertambah. Semangat organik juga terus kami tularkan hingga ke budidaya tanaman herbal. Dengan menghadirkan ahli di bidang herbal organik, kami memberikan pelatihan dan pendampingan hingga menghasilkan berbagai produk herbal yang bernilai jual. Kami juga mendampingi produk hingga proses legalitas halal dan sertifikasi pangan industri rumah tangga. Dukungan di bidang kesehatan juga terus kami jalankan dengan meluncurkan bantuan program intervensi stunting untuk balita dan ibu hamil di area pemberdayaan untuk mendukung pemerintah Kabupaten Morowali mencapai zero stunting pada Desember 2024 mendatang. Pencapaian ini tidak dapat kami capai tanpa dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah serta seluruh insan yang telah mendukung kami. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Anda.
kami siap menghadapi tantangan dan mencapai kesuksesan lebih lanjut di masa depan. Perjalanan ini tidak hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga membangun hubungan yang kuat dengan komunitas dan lingkungan sekitar. Melalui inisiatif dalam keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, PT Vale IGP Morowali berkomitmen untuk memberikan dampak positif yang nyata